Halo. Bisa dengar suara saya? Asik. Aisyah bisa dengar? Alalah. Jadi, minggu lalu saya dengan Aisyah sudah membahas kerajaan Singosari, ya kan Aisyah? Nah, Mbak Lastri belum ya? Bagaimana kalau kita review ulang yang kerajaan Singosari sebelum kita masuk ke kerajaan Sriwijaya, ke kerajaan Majapahit? Mbak Hilda bisa dengar? Mbak Hilda? Iya, Aisyah bisa. Mbak Hilda bisa enggak? Enggak perlu bilang saya kali lagi makan jeruk. Oh iya, Mbak Hilda udah belum ngerjain yang Kerajaan Singosari kemarin? Udah selesai belum? Kok kemarin, bukan kemarin, maksud saya minggu lalu. Minggu lalu kan kita belajar kerajaan Singasari. Saya kan minta untuk dijawab di slideshow yang halaman 4 kerajaan Singasari. Saya tampilkan di screen ya. Upload from desktop. Loh, saya kan sudah post di halaman itu, di halaman Facebook. Saya rasa udah jelas perintahnya. PowerPoint-nya dibuka, terus videonya ditonton, video YouTube-nya ditonton, terus pertanyaan-pertanyaan yang di PowerPoint yang halaman 4 dijawab. Ya udah, kalau nggak tahu sekarang buka. Look from desktop. Bentar ya. Thank you.
ngajar. Bentar. Kan di bawah ya dan enggak, bukan sambil masak, teman baru datang. Saya di perpustakaan sekarang. Enggak boleh makan. Oh ya, jadi Mbak Lastri, kita bahas ulang ya masalah kerajaan Singosarinya. Mbak Lastri udah siap? Aisyah udah siap? Kita ulang kerajaan Singosari sebentar ya Aisyah ya. Aisyah. Oh ya, jadi saya bacakan pertanyaannya, nanti Mbak Lastri jawab. Nah, terus Aisyah ngecek benar enggak? Kemarin kan saya dengan Aisyah kan sudah bahas kan? Ingat kan Aisyah? Masih punya catatannya enggak, Aisyah? Masih. Nah, jadi karena Mbak Hilda nggak ngerjain, Mbak Hilda menyimak kita diskusi ya. Saya bacakan pertanyaannya, nanti Mbak Lastri jawab, nanti Mbak Aisyah yang koreksi benar atau enggak jawabannya gitu. Oke ya. Udah Mbak Hildanya gak ada holiday minggu lalu kita ada kelas. Oke, siap Mbak Lastri. Nomor 1 ya. Mana ini? Oke. Nomor 1. Kerajaan Singosari. Mengapa Ken Arok membunuh Tunggul Ametung? Ayo, mengapa? Ketik jawabannya. Ya, karena dia menyukai Ken Dedes. Benar nggak, Aisyah? Benar nggak jawabannya Mbak Lastri? Iya, benar ya. Karena Ken Arok jatuh cinta sama Ken Dedes, maka Tunggul Ametung dibunuh. Karena Tunggul Ametung adalah suaminya Ken Dedes. Oke, yuk lanjut nomor 2. Bagaimana cara Ken Arok membunuh Tunggul Ametung? Ayo, bagaimana? Ditujah dengan keris ya, dibunuh pakai keris ya. Benar kan Mbak Aisyah? Oh, kok oh? Oke. Nah, ya jadi Ken Arok membunuh Tunggul Ametung menggunakan keris. Lalu pertanyaan selanjutnya.
Oke, jadi kan, oke, pertanyaan selanjutnya, mengapa Ken Arok membunuh Empu Gandring? Sebelumnya, siapa Empu Gandring? Ayo. Ya, Empu Gandring adalah si pembuat keris. Keris yang dipesan oleh Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung. Tapi mengapa Ken Arok membunuh Empu Gandring? Padahal Empu Gandring adalah orang yang membuatkan keris untuk Ken Arok. Ayo, mengapa? Benar, Aisyah, karena nggak sabar, karena Ken Arok nggak sabar. Iya, benar ya. Jadi Empu Gandring bilang krisnya belum selesai, jadi nggak bisa diambil. Tapi Ken Arok bilang, wis aku nggak sabar lagi. Terus diambil kris dari Empu Gandring, diambil oleh Ken Arok, dan sebelumnya Ken Arok membunuh Empu Gandring dulu. Nah, sebelum meninggal, Empu Gandring mengutuk Ken Arok. Apakah kutukan Empu Gandring terhadap Ken Arok sebelum dia meninggal itu? Semua anak cucu Ken Arok tidak selamat, termasuk Ken Arok, gitu ya. Suatu saat keris itu yang akan memakan, yang dengan keris itulah mereka akan mati juga, gitu kan ya? Benar nggak, Aisyah? Benar, Aisyah? Oke, lanjut lagi ya. Nah, setelah itu Ken Arok membunuh Tunggul Ametung. Jadilah Ken Arok raja, kan? Ken Arok menjadi raja, raja Singosari. Lalu, setelah menjadi raja, Ken Arok punya anak, punya beberapa anak, dan ya, mempunyai banyak, mempunyai beberapa anak. Tapi pada akhirnya Ken Arok terbunuh, dan yang membunuhnya adalah Anusapati. Siapa Anusapati itu? Siapakah Anusapati? Siapa Lastri? Anusapati itu anak siapa? Mana tadi? Anusapati itu anak Tunggul Ametung. Iya, bener ya Aisyah ya. Anak yang bapaknya dibunuh. Anak Tunggul Ametung. Ya, betul. Jadi Anusapati itu anak Tunggul Ametung. Kan
Ken Arok kan menikahi Ken Dede, sedangkan ketika Tunggul Ametung itu meninggal, Ken Dede sedang hamil anaknya Tunggul Ametung. Ketika lahir, anak itu diberi nama Anusapati. Lalu Anusapati mendapatkan Ken Arok selalu memperlakukan dia beda. Ken Arok tuh nggak selalu selalu nggak baik gitu sama dia, nggak adil gitu dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Lalu akhirnya Anusapati tahu kalau dia bukan anak jasad dari Ken Arok, dan akhirnya dia juga tahu kalau ternyata bapak kandungnya dibunuh oleh Ken Arok. Makanya dia, loh kok serakah? Apanya yang serakah, Hilda? Iya. Iya, lanjut ya. Jadi karena tahu Ken Arok lah yang membunuh Anusapati, yang membunuh bapaknya Anusapati, maka Anusapati balas dendam, dibunuhlah Ken Arok. Dan Anusapati membunuh Ken Arok menggunakan keris yang sama yang dipakai oleh Ken Arok untuk membunuh bapaknya Anusapati. Sudah dua ya korbannya. Dua apa tiga? Satu Empu Gandring, dua Tunggul Ametung, tiga Ken Arok. Sekarang udah tiga korbannya ya. Iya betul Lastri, tiga. Nah, hidup Anusapati juga pada akhirnya berakhir tragis. Apa yang terjadi padanya hingga ajal menjemputnya? Apa yang terjadi pada Anusapati? Dibunuh oleh Tohjoyo. Benar benar enggak Aisyah? Benar enggak jawabannya Aisyah? Iya, benar ya, dibunuh oleh Tohjaya. Dan akhirnya Tohjaya menggantikan posisi Anusapati. Benar gitu ceritanya? Salah tuh kata Aisyah. Terus gimana ceritanya Aisyah? Yang benar gimana? Anusapati dibunuh oleh Tohjoyo. Kita tunggu Mbak Aisyah ya, tunggu Aisyah. Penggantinya seharusnya anak Anusapati. Siapa anak Anusapati? Ranggauni. Itu pengganti Anusapati ya. Kita itu lagi ya, kita ulang, kita klarifikasi lagi ya. Jadi Anusapati meninggal dibunuh oleh Tohjoyo.
Bener ya? Bener nggak Aisyah yang saya bilang? Anusapati meninggal dibunuh oleh Tojoyo. Tojoyo adalah anaknya. Tojoyo adalah anaknya Ken Arok, ya. Tapi setelah Anusapati meninggal, yang menggantikan posisi Anusapati adalah siapa yang gantikan Anusapati? Iya, yang gantikan Anusapati itu Ronggo Uni, ya. Ronggo Uni itu anaknya siapa? Anak Anusapati. Iya, betul. Jadi walaupun Tohjaya membunuh Anusapati yang meneruskan kerajaan Singa yang melanjutkan kerajaan Singosari bukan anak Ken Arok ya, yang bukan Tohjoyo ya yang melanjutkan, tapi Anusapati. Ya, terus anak Anusapati yang namanya Ronggo Uni menggantikan posisi bapaknya menjadi raja kerajaan Singosari. Oke. Nah, sampai sini jelas ya. Lanjut kita. Selanjutnya, mengapa Ronggo Uni dapat memenangkan pertempuran melawan Tohjoyo? Ya, pertanyaan selanjutnya ya. Setelah sepeninggalnya Anusapati, terjadi peperangan antara Ronggo Uni dan Tohjoyo. Oh, Esa tahu. Tunggu dulu kalau Esa tahu ya. Kita tanya Mbak Astri dulu. Mbak Astri tahu nggak mengapa Ronggo Uni dapat memenangkan pertempuran melawan Tohjoyo? Nanti, nanti Aisyah yang ngecek, bener nggak jawabannya, Mbak? Masih bimbang, Bu. Setahunya Mbak Lastri, kenapa? Kenapa Ronggo Uni dapat memenangkan pertempuran melawan Tohjoyo? Setahunya Mbak Lastri dulu. Nanti Mbak Aisyah itu. Pas kerjaan kosong. Maksudnya pas kerjaan kosong? Oh, pas kerajaan kosong. Sorry, saya salah baca. Pas kerajaan kosong. Kita tanya Mbak Aisyah. Aisyah, mengapa Ronggo Uni dapat memenangkan pertempuran melawan Tohjoyo? Tuh, Aisyah ngetik panjang kali itu. Dibantu oleh orang Cina. Iya, jadi Ronggo Uni bersekutu sama bala tentara dari negeri Cina. Jadi pasukan Ronggo Uni menjadi kuat. Akhirnya dia bisa memenangkan pertempuran melawan Merawan Singosari, Merawan Tohjoyo, ya. Makanya Ronggo Uni bisa bisa memenangkan, bisa bisa menjadi raja. Oke. Pertanyaan terakhir tentang Kerajaan Singosari. Siapa raja terakhir Singosari? Siapa, ayo? Lastri dulu, siapa Lastri?
Helda juga, kalau Helda tahu siapa raja terakhir Singosari? Lastri nggak tahu. Helda tahu nggak siapa? Nggak tahu. Ayo, siapa Aisyah, raja terakhir Singosari? Kita tanya Kertanegara. Yakin gak Kertanegara? Yakin ya? Raja terakhir Kerajaan Singosari adalah Kertanegara. Oke. Jadi di akhir kerajaan, di akhir masa kerajaannya terjadi terjadi pemberontakan ya. Terjadi peperangan. Jadi saat Kertanegara memerintah, saat Kertanegara memerintah Singosari, Singosari mencapai puncak kejayaannya dan wilayah Kerajaan Singosari menjadi sangat luas. Tapi karena sibuk memperluas kerajaannya, pusat kerajaan yang ada di Pulau Jawa itu jadi kosong. Nah, kekosongan itulah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin menginginkan kekuasaan di Singosari juga menyerang Kerajaan Singosari. Terjadilah pertempuran melawan Cina, terus tuh terjadi Kerajaan Singosari diserang dari segala penjuru, oke? Dan sampai akhirnya Raja terakhir Singosari, Kertanegara, dibunuh oleh Jayakatwang. Oke. Nah, sebelum kita memasuki perjalanan Kerajaan Singosari selanjutnya setelah runtuh, apa yang terjadi? Kita kesimpulan dulu yuk. Tadi kan ingat kan ada kutukannya Empu Gandring? Coba kita review ulang. Akhirnya kutukan Empu Gandring menjadi kenyataan. Banyak sekali keturunan Ken Arok terbunuh dengan menggunakan ya terbunuh oleh Keris Empu Gandring. Coba kita review ulang siapa-siapa aja yang terbunuh oleh kerisnya Empu Gandring. Yang pertama, satu, Empu Gandring. Yang kedua siapa? Oh, yang pertama Empu Gandring ya. Yang kedua Tunggul Ametung. Yang ketiga Yang ketiga siapa? Ken Arok, betul. Habis itu siapa lagi yang terbunuh? Setelah Ken Arok, iya Anusapati. Setelah Anusapati, siapa lagi setelah Anusapati? Tohjoyo. Siapa lagi? Tohjoyo itu sebenarnya nggak secara langsung dibunuh menggunakan keris itu, cuma dia terluka, terluka babak belur oleh keris Empu Gandring. Tapi akhirnya dia juga meninggal. Ya sebenarnya dia juga akhirnya mati. Terbunuh oleh kerisnya Empu Gandring juga. Terus siapa lagi?
Oh, ini Kerajaan Majapahit, sorry. Ya, sudah, Lastri. Aisyah yang membunuh Ken Arok atau yang diperintahkan oleh Anusapati yang membunuh Ken Arok. Oh, jadi ada orang orang ini yang jadi daftar daftar orang yang terbunuh di kerajaan si yang orang-orang yang terbunuh oleh Kerisnya Empu Gandring itu di videonya ada ya, yang di video paling terakhir ya, orang-orang itu ada beberapa nama yang kita tidak tidak temui dalam silsilah kerajaan, misalnya temannya Empu Gandring, terus ada siapa lagi? Ada dua orang yang tidak kita yang bukan termasuk anggota keluarganya Ken Arok. So, okay, berakhir ya akhirnya. Kerajaan Singosari berakhir sudah. Yuk kita lihat slide selanjutnya. Saya tidak bisa buka slide di sini nih. Content library. Upload content. Oke, yuk kita lihat selanjutnya. Kerajaan Majapahit. Kita lihat transisinya ya. Jadi, tahukah kamu kalau Majapahit adalah kelanjutan dari Kerajaan Singosari? Jadi, dalam pertempuran melawan Cina atas perintah Kublai Khan, raja terakhir Singosari, ingat kan tadi raja terakhirnya Kertanegara? Nah, Kertanegara dibunuh oleh Jayakatwang dan berakhirlah kerajaan Sriwijaya Singosari. Tapi dalam pertempuran itu menyisakan seseorang dari kerajaan Singosari. Iya. Saya nggak bisa upload nih. Kenapa nggak bisa upload? Lala.
54846. Tunggu dulu ya, saya buka kunci ini dulu laptopnya. PC. Dokumen. Aduh, lama kali nih. Kalian nggak bisa buka slideshow-nya sendirian ya? Ya, bentar nih saya lagi ini buka. Nah, bisa lihat slideshow-nya? Bisa lihat slideshow-nya? Saya lagi buka halaman. Oke. Ya. Cukup gede nggak? Aisyah udah balik belum? Udah, oke. So, ulangi lagi ya tadi ya sedikit. Aisyah bisa lihat itu PowerPoint di layar tabletnya Aisyah. Bisa, oke. Hilda bisa ya. Yuk, kita review yuk. Nah, tahukah kamu kalau kerajaan Majapahit adalah kelanjutan dari kerajaan Singosari? Loh, kok bisa? Jadi, dalam pertempuran melawan Cina dengan Kublai Khan, raja terakhir Singosari tadi, Kertanegara ya, dibunuh oleh Jayakatwang dan berakhirlah kerajaan Singosari. Tapi pertempuran itu menyisakan Raden Wijaya. Siapa Raden Wijaya? Raden Wijaya itu menantu Kertanegara. Nah, karena Raden Wijaya ini hidupnya dalam keadaan sangat terjepit, akhirnya Raden Wijaya ini menyerahkan diri kepada Jayakatwang. Daripada dia mati dibunuh Jayakatwang, bagus dia menyerahkan. Nah, dia menyerah ke Jayakatwang. Dia bilang ke Jayakatwang, aku akan mengabdi kepadamu.
Nah, karena itu akhirnya lalu Jaya Katuang pun memberikan sepetak hutan kepada Raden Wijaya. Hutan itu letaknya di sekitar Jawa Timur sekarang. Nah, hutan itu dinamai Majapahit. Itu berasal dari nama buah yang namanya maja, rasanya pahit. Jadi dibikin perkampung hutan itu dijadiin, ya hutan itu dikasih nama Majapahit dan akhirnya menjadi sebuah kampung, kampung Majapahit. Dari sinilah cikal bakal berdirinya kerajaan Majapahit. Nah, selanjutnya nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Kemarin minggu lalu saya tugaskan untuk jawab ya. Udah dikerjakan semuanya belum? Udah belum? Belum. Aisyah belum ngerjain. Lastri udah belum? Belum, Bu. Hehehe. Hildap juga pasti belum ya. Oke, nah karena buka YouTube dari Wizik ini susah, kita kayak minggu lalu lagi ya. Jadi kalian bertiga keluar dari Wizik, terus atau sekarang dicatat dulu pertanyaannya, karena kalian kan nggak bisa buka beberapa Windows kan. Jadi pertanyaan yang ada ini dicatat dulu ya. Habis dicatat, terus buka video yang linknya udah saya share di grup paket A tentang Kerajaan Majapahit. Terus jawab pertanyaan ini, kayak kita ngerjakan Kerajaan Singosari kemarin. Ah, oke, bagus kalau udah dicatat. Aisyah udah? Aisyah gimana? Kalau udah dicatat, Mbak Aisyah. Aisyah nggak usah keluar. Apa nih? Aisyah nggak usah keluar atau catat karena ada dua layar. Oh, oke. Okay. Nggak dicatat juga nggak apa-apa soalnya. Yang penting ada yang bisa kalian baca buat ini. Buat sambil nonton video sambil membaca pertanyaannya. Oke? Okay? Ya, saya kasih waktu 20 menit. 20 menit kemudian kita balik ke Wizik lagi ya. Sekarang jam 7.52. Berarti balik lagi jam 8 lewat 10 menit ya. Oke. Okay. Sampai jumpa. Jawab ya pertanyaannya, nanti balik lagi jam 8 lewat 10. Thank you.
Ini apa nih?
Terima kasih.
akhirnya. Bijiknya udah habis dan kedatangan tujuan dijadwalkan. Alah, kasih. Dua ya. Yang semangat jawab nih Aisyah aja nih. Aku cuma tinggal semangat jawab Aisyah. Taipei. Sejarah.
Betah hoy di perpus kayak gini nih. Betah banget. Ayah. Tenang ya rupanya. Terus gak tegak. Kalau di atas kan tenang tapi tegak. Gak boleh makan, gak boleh minum. Ini gak boleh juga sih. Kursinya bisa milih-milih yang mana. Untuk favorit aku nih. Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan yang terbesar.
Oh my god, I just got to know that was comic. Holy god. But it's cool. Keren kali, pokoknya ada corner comic. Cuma bisa ngiler gitu ya. Fall too much to see. Oh, jealousy. Look at me now. Thank you.
Polisi itu Bayangkara ya? Bayangkara atau Bayangkari? Tapi kok ada Andika Bayangkari? Kok tujuh pasang gue sih loh? SD Bayangkari kan? Aku bilang pasukan Bayangkari itu kan nama pasukan yang menyelamatkan raja, yang merajak menyelamatkan kerajaan Majapahit dari serangan pemberontakan Rakuti. Jadi pasukan Bayangkari itu dipimpin sama Gajah Mada. Sekarang dipakailah Bayangkari itu untuk nama itu. Iya, sekarang aku mau bilang Bayangkari lagi punya kasus sama KPK. Aku punya pacar. Sudah lama jadi pacar. Tidak seksi, tidak ada chemistry. Juga di Aisyah menjawab. Kalau kayak gitu. Ribuana Tunggal Dewi. Tuh.
lihat. Aku belakangan aja. Wijiknya udah habis waktunya nih. Nah, sorry you already have the class schedule. Nah, ada guru lain yang mangke kelasnya, jadi aku nggak bisa pakai. Ya. Thank you.
Terima kasih.